Tahukah kalian, pada tahun 1930-an Uni Soviet pernah mengembangkan sebuah pesawat berukuran raksasa yang dapat melintas antar benua dan dapat membawa pasukan perang serta logistik ke medan pertempuran dalam skala yang besar. Adalah Kalinin K-7. Pesawat jumbo ini dirancang oleh seorang mantan pilot bernama Konstantin Kalinin. Secara dimensi, Kalinin K-7 mempunyai panjang 28 meter, lebar 53 meter, dan tinggi 12,4 meter. Dengan dukungan 7 mesin Mikulin AM-34FV-12 mesin piston berpendingin, Kalinin K-7 dapat terbang dengan kecepatan 225 km per jam pada ketinggian 4.000 meter. Dalam hal persenjataan, Kalinin K-7 dibekali dengan 8 meriam, 8 mesin gun, dan juga 9,7 ton bom. Sayangnya, meski telah melakukan uji tes terbang beberapa kali, pesawat tersebut pada akhirnya mengalami kecelakaan. Hingga pada akhirnya, proyek tersebut dibatalkan pada tahun 1935 sebelum dapat diselesaikan.